Halo Lur, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi kali ini kita bahas Last Fortress lagi, dimana gue mau jawab pertanyaan dari temen kemarin ya. Sempat kemarin kan gue belum jawab tentang bengkel mobil nih. Jadi di bengkel mobil ini kan ada fitur reparasi, dimana kita harus membutuhkan sebuah kunci kan. Ini menambahkan 5 kunci, kita akan mendapatkan 20 kali truk. Nah, kegunaannya 20 kali truk atau tank ini apa sih bang? Jadi kalian keluar di world map ini, habis itu klik aja untuk tanknya ya. Nah di sini kalian bisa lihat untuk battlenya, lalu di bagian ini ada tanda seru itu sampingnya, apa, tambah prajurit ya, itu ada 12. Nah ini cooldown dan pemulihan daya tahan berikutnya adalah 5 menit, pemulihan penuh dalam 14,35 jam lagi, 14 jam lebih 35 menit. Seperti apa sih contohnya? Seperti kita mau kill zombie nih, kita klik serang. Nah di sini kan ekspedisinya itu, kita truknya itu berkurang kan, dari 12 dikurangi 5 seperti itu. Jadi apalagi kita kalau kita mau war seperti ini, kita klik serang, dia berkurang lagi nih. Setiap kita penyerangan itu biasanya kan berkurang 5. Nah buat formasi yang suka war itu biasanya bisa dapatin seperti ini. Dan guild gua itu aktif banget ya untuk yang di sini tuh. Jadi kita bisa dapatinnya itu dari pengepungan-pengepungan seperti ini ya. Dari Werly ini banyak banget, karena kalian scroll up seperti ini banyak banget untuk wilayah-wilayahnya. Dan setiap kali mempunyai wilayah, jika akun aliansi kalian hebat atau suka war kayak gini, bisa dapetin wilayah-wilayah ya. Itu sangat cocok banget, dan kalian bisa ikutan join juga untuk mendapatkan hadiahnya kunci tersebut. Jadi kunci itu kegunaannya seperti itu, untuk entah itu kalian ingin war atau ingin melakukan hal-hal lainnya, entah itu kayak zombie atau clear-clear misi-misi harian seperti itu. Jadi kunci Inggris ini sangat penting untuk kebutuhan yang suka war ya. Untuk dapatnya itu bukan melainkan top up, kita bisa cari gratisan. Nah untuk cari gratisannya, kalian masuk aja ke bagian pusat event, lalu kita lihat di bagian penukaran jasa militer. Jadi kita bisa dapatin dari jasa militer itu seperti apa sih bang? Jadi kalian ikut pertarungan-pertarungan seperti ini, ada tanda seru di sampingnya pusat event ya, menempati kota netral. Satu, berpartisipasi dalam penempatan kota netral akan mendapatkan jasa militer berlimpah. Dua, aliansi bisa mengunlock lebih banyak hadiah penukaran seperti penempatan wilayah yang lebih tinggi. Nomor tiga, jasa militer tidak bisa diakumulasi. Riset setiap hari Senin, harap tukarkan dengan hadiah tepat waktu. Nah, sebelum hari Senin kalian harus tukarin tuh. Di gua ada 20 kan, 20 kali memperoleh 3 kemenangan selama penempatan. Jadi udah ada 3 ya. Dan gua ikut bar terus, lalu menyelesaikan 5 kali misi perbaikan. Jadi di situ nanti kalau diserang oleh musuh, kalian bisa melakukan perbaikan. Kita ambil contoh. Contohnya dari reformasi punya aku sendiri ya, yang dari ini kota damainya ini. Oh ini udah sehat. Tadi ada yang belum sehat guys. Kita lihat lagi. Nah di sini nih, ini belum sehat, belum sehat untuk Kalkuta gua. Dan di sini kalian klik aja di bagian perbaiki ya. Kalian klik. Setelah itu di sini udah ada kota Garnitsum. Kumpulkan sumber daya, lalu kalahkan zombie mutan. Nah inilah kegunaannya aliansi. Jadi aliansi harus berkontribusi banyak, dan dia menyelesaikan misi-misi ini akan memenuhi persyaratan dari penambahan pertahanan-pertahanan tersebut. Dan semakin kemakmurannya semakin tinggi, kita bisa untuk mempertahankan lokasi kita itu tadi guys. Tapi di sini kan karena gua nggak terlalu suka war ya, maksudnya warnya itu kalau stoknya habis ya udah biarin aja gitu. Nanti kan ngeriset lagi tiap 5 menit tambah satu seperti itu. Jadi setengah jam bisa ngekill lagi satu kali. Kalau mau ikutan war total ya sabar aja sih menurutku.
kalian atau tahan, terus nanti mulai war kalian ikutan. Dan di sini gue pilih yang XP hero, karena di XP hero ini kan nambah 500.000 XP hero, lumayan banget. Karena aku juga masih butuh banget untuk hero-hero favorit-favoritku ya. Hero-heroku war itu masih level rendah banget, di mana masih level 41, 38, 36, 35, 32. Ini masih rendah-rendah banget untuk levelnya gua ya yang utama. Dan juga belum tiernya, belum kuning, belum merah, masih aja epic warna ungu. Ya mungkin segitu aja sih untuk jawaban dari temen kemarin ya. Dan gue baru-baru cari sih guys sebenarnya untuk hari ini, dan baru nemu hari ini juga. Oke. So segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.